Ya pemirsa, usaha kreatif tengah gencar dilakukan oleh para pelaku usaha khususnya kaum muda. Seperti yang tengah ditekuni oleh seorang pengusaha muda asal Kota Jambi. Ia menawarkan sensasi menikmati kebab dengan sajian buah durian yang menggugah selera untuk mencicipinya. Control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my way. How could you do this? Bagi Anda para pecinta kebab, Anda harus mencoba kebab yang satu ini. Kebab ini disajikan berbeda dari kebab pada umumnya. Jika biasanya kebab dibuat dengan isian sayur dan daging, namun kebab yang satu ini justru disajikan dengan isian durian. Nah, penasaran bukan? Ya, kebab durian becek merupakan brand produk yang tengah hits di kalangan masyarakat Kota Jambi. Durian asli yang menggugah selera dibungkus menggunakan kulit kebab yang pastinya membuat penasaran untuk mencoba dan mencicipi produk satu ini. Latch myself out of your space. Far away until the distance passes its line. It's a new journey. My heart is. Dinamakan kebab durian becek karena isian durian kebab ini begitu lumer saat dinikmati. Rasa durian asli yang sangat kental pastinya akan membuat pembeli jatuh cinta sejak gigitan pertama. Ide bisnis kreatif ini dikembangkan oleh seorang pelaku usaha di Kota Jambi yang masih berusia belia. Menekuni dunia usaha sejak duduk di bangku SMP, Sylvia sang pengusaha kebab durian becek kini meraih keuntungan yang menggiurkan dari usaha yang ditekuninya. Kalau untuk nama sih kita itu karena sensasi dari isi kebabnya kali ya. Jadi kan emang beneran pure durian tuh. Jadi pas orang makan itu kan kita panggang lagi. Nah itu jadi kayak ada sensasi becek-becek kayak gitu. Jadi lumer di mulut gitu kan. Karena kan kebab kan identiknya sama biasanya tuh daging dan segala macam kan. Nah kalau ini kita kasih varian yang durian. Yang bener-bener duriannya itu lumer dan langsung bener becek gitu sih. Namanya jadi lebih unik aja. Jadi kan biasanya kan orang kan lihat dari namanya dulu tuh ya. Jadi biar orang lebih tertarik. Kalau untuk ramenya ya itu di weekend dari Jumat sampai Minggu. Karena kan secara di Corona juga weekend itu kan rame ya. Tapi kalau untuk hari biasa sih kita dari 100 piece kebab sampai 200. Oke. Berarti kalau hari biasa berapa tadi? Kalau hari biasa dari 100 setengah hampir ke 150 lah. Kalau di weekend? 200 sampai 300. Stand kebab durian becek yang berlokasi di Trona Supermarket ini selalu ramai dikunjungi. Dalam satu hari, kebab durian becek terjual dari 50 hingga 150 porsi. Satu porsi kebab dijual Rp17.000 dengan omset rata-rata di atas Rp500.000 per hari. Ria Agustin, JTV, melaporkan.